anak cinami gelombang terlihat jatuh di Tanjung Jati. Tuan umpama bunga yang kembang sentiasa hidup di dalam hati. Sudah menjadi adat dan lumrah kehidupan, setiap penemuan pasti mengundang perkisahan. Ustaz Osman bin Syamsuddin, selaku bekas penolong tangan Petang Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadirat Ilahi kerana dengan izin dan kasihnya dapat kita bertemu di majlis salam perpisahan pada hari ini. Saya Nur Arima Sofia binti Abdullah, mewakili murid tahun 6 SK Arkitilasa 2023-2024, menyusun 10 jari memohon kemaafan seandainya ada tersalah bicara, terkasar bahasa dari kami sepanjang 7 tahun kami di SK Arkitilasa. Kami juga mengharapkan guru-guru menghalalkan segala ilmu yang dicurahkan kepada kami. Entah mengapa, tiba sangat hati ingin mengenang akan kesilapan yang dilakukan terhadap guru-guru kami. Kami mengharapkan doa restu yang ada dalam lubuk hati guru-guru yang pernah mendidik kami agar kami dapat menempuhi hari-hari mendatang dengan penuh keterangan dan kejayaan. Seterusnya, saya dan rakan-rakan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada guru-guru yang begitu gigih mengajar kami. Dengan usaha yang berterusan, penuh semangat, penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan dan dedikasi dalam mendidik kami calon umpama lilin membakar diri. Terima kasih juga kepada guru-guru yang mengajar kami dari prasekolah hingga tahun 6 dan memberi sokongan kepada kami serta semua guru kerana mengajar, mendidik dan menegur kami secara langsung atau tidak langsung. Kepada AJKPIBG yang mewakili ibu bapa kami, kalianlah yang paling kami kasihi dan sayangi. Pengorbanan kalian tidak mengira masa, waktu, penat lelah, warna,
yang diberikan pada kami. Dari lahir hingga ke tahap ini amat kami hargai. Tidak mampu untuk kami membalasnya. Hanya padanya kami memohon agar ibu bapa yang kami sayangi sentiasa berada di bawah payung rahmatnya. Di saat ketika ini, doa ibu bapa kami perlukan agar segala urusan kami segala dipermudahkan olehnya. Dan seterusnya kami dapat mencipta kejayaan yang cemerlang di hari yang mendatang. Anak haruan berlima-lima, mat ditimpa panggul berdaun. Budi tuan kami terima jadi kenangan bertahun-tahun. Akhir sekali, sekali lagi saya bagi mewakili murid tahun 6 merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kalian semua. Semoga dengan keizinan Tuhan Cua, guru-guru dan ibu bapa kami sentiasa diberkati, sihat dan sejahtera dalam usaha mendidik kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Gunung pantai tinggi mengawan, nampak dari padang tamu. Sampai di sini, tinggallah Tuan. Ada hayat kita bertemu. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Masa yang terakhir ini, berilah sumbangan kepada pihak sekolah dan berilah sesuatu yang boleh diingati di hati kamu pada pihak sekolah. Di samping ini juga, saya ingin merakamkan pokok tak ada kesempatan lagi, manalah tahu. Pada guru-guru, ada yang nak bersara, kaki tangan yang nak tukar sekolah, dia jelin saya. Minta, tapi mungkin tak dapat kot. Oh, tak jadi, bukan. Tak jadi. Walaupun belum sampai lagi masanya, begitu juga. Bagaimana yang saya pesan kepada anak-anak tadi, tolonglah berikan kerjasama kepada pihak sekolah, berikan, curahkan bakti anda sebaik mungkin. Tinggallah kenangan yang manis kepada kita semua bersama. Daripada saya, lagi sekali, utamanya kepada JKPMBG, saya ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan perempuan semua kepada pihak sekolah dalam menyokong apa sahaja program yang sekolah buat. Dan ada satu lagi lah, yang hari Jumaat ini kalau dapat berikanlah juga sokongan kepada pihak sekolah, adalah bersama dalam menjayakan hari Ko Sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Menteri Menteri. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Benda-benda yang tak puas hati, perkara-perkara yang tak puas hati, ada permintaan tuan-tuan yang terpaksa ditolak, yang tidak dilayan. Kadang-kadang bila tuan-tuan berada di pentadbiran ini, kita bila kita buat sesuatu keputusan tu, kita lebih mementingkan kepentingan murid daripada kepentingan tuan-tuan sebenarnya. Jadi saya kena prioriti yang pertamanya mesti murid. Apa implikasinya kepada murid, baru seseorang pentadbir itu boleh buat keputusan. Dan kadang-kadang keputusan itu sangat tidak memuaskan hati. Jadi minta maaf lah, ya, minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang kita nak memuaskan semua hati manusia, tak boleh. Tapi keputusan yang dibuat itu berdasarkan apa yang telah termaktub dalam peraturan-peraturan yang dibenarkan. Tuan-tuan, jadi kepada guru-guru, minta halal semua makan minum saya sepanjang saya di bilik guru tu, di pantry. Perlok saya tu tak ada pantry, kebulur saya. Saya kabur ke orang rumah. Kalau apa mika tak masak, kebulur teman.
saya ni jenis susah makan. Bukan semua masakan orang saya boleh makan. Ini rahsia lah. Ceritalah pada generasi yang mewarisi tugas saya ataupun orang-orang baru yang baru masuk ke RKT, kebaikan-kebaikan yang saya tinggalkan tu ceritakan, dan keburukan-keburukan tu kembalikan kepada saya ataupun lipat bawah tikar getah, Yan. Lipat bawah tikar getah. Perkara yang paling saya ingat ialah semua meja di RKT tu seperahnya tikar getah. Dan wajar saya mengajar mereka kira tahun 4 dan tahun 5 atau 2 tahun lah. Selamat maju jaya. Jangan mudah putus asa dalam menuntut ilmu. Niat dengan ikhlas. Jadi tekadkan, azamkan, menuntut ilmu adalah jalan untuk mengangkat martabat diri. Faham tak ni? Faham. Jadi proses menuntut ilmu tu azamnya sampai berjaya. Jangan putus asa di tengah, di pertengahan jalan. Masa kamu masih panjang, peluang kamu masih terbuka luas. Kepada yang mendapat tawaran sekolah-sekolah khas, ustaz ucapkan syabas dan tahniah. Tahniah juga kepada guru-guru yang berusaha. Kita buat, kita plan program kecemerlangan, kita buat bengkel membantu PKSK. Jadi nampak ada impak, nampak ada impaknya. Dan murid kita ditawarkan. Sebab tuan-tuan, Cikgu Jamil dan Guru Sal dan tuan-tuan, sebenarnya cerita RKT sampai 5 orang dapat tawaran sekolah khas tu satu Sungai Siput Rayu. Sebab sekolah lain seorang, dua orang, seorang, dua orang. Jadi kepada anak-anak yang tidak ditawarkan lagi, belum ditawarkan lagi, kita masih ada peluang. SBP RK, RK hari ini buka. Siapa penyelarah ke-6? Penyelarah ke-6 siapa? Cikgu. Cikgu penyelarah ke-6, cikgu ada ke? Hari ini RK buka. Surat tadi dia mengedarkan permohonan ke rancangan khas negeri. Jadi mohon, siapa yang mohon ke Bainun, nanti bagi tahu saya. Nanti bagi tahu saya, saya setakat yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Permohonan ke SMK Raja Perempuan Bainun untuk anak-anak tahun 6. Kalau keputusan dah keluar, kalau tak dapat, bagi tahu saya. Saya cuba usahakan. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Okey, tuan-tuan. Jadi kepada anak-anak tahun 6, selamat maju jaya. Jaga. Okey, kejap. Anak-anak tahun 6, dengar kejap. Macam Gusang kata tadi, anda tinggal lebih kurang 10 hari untuk berada di RKT, dan anda akan menyambung sesi baru ke sekolah menengah seperti mana yang ustaz pernah pesan sebelum ini. Anda membawa nama kami, guru-guru SK RKT. Tak kira sekolah menengah mana yang anda masuk, yang pertama kena ingat, jaga nama baik guru sekolah anda di masa sekolah rendah. Kalau sekolah menengah Felda Lasah tu, Tuan Haji Rosman pengetua tu kawan lama saya. Memang saya kenal rapat dengan dia. Jadi jaga adab, jaga akhlak, jaga disiplin sepanjang anda berada di sekolah menengah, supaya buruk itu tidak sampai kepada guru-guru yang di sekolah rendah. Kita takut ada dari kalangan sekolah, cikgu sekolah menengah sebut apa sekolah, budak sekolah RKT ni tak ada adab langsung. Contoh, siapa cikgu yang mengajarnya di sekolah rendah? Jangan sampai ke tahap itulah. Ya, jaga betul-betul nama baik. Seolah-olah guru-guru di sekolah rendah ini adalah ibu bapa kedua kamu. Kamu kena jaga macam kamu jaga nama baik mak ayah kamu. Itu pesanan ustaz. Selalu ustaz pesan, ingat sampai
ingat sampai mati. Ya? Jadi kepada cikgu Ustaz, cikgu Afiqah dan seminggu je kot tak sampai. Cikgu bau. Yeah.